istri seorang anggota polisi ditemukan tewas terbunuh di rumahnya, kawasan Desa Bareng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Ironis, korban ditemukan dalam kondisi terikat dengan kabel dan luka di sekujur tubuh. Petugas Satpol PP tarik-menarik gerobak dengan para PKL yang masih membandel membuka lapak di trotoar Jalan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sejumlah kendaraan yang parkir sembarangan pun tak luput dari razia petugas. Akibat sambaran api las, sebuah bis yang sedang direhab ludes terbakar di pangkalan bis Trans Semarang, Jalan Diponegoro, Ungaran, Kabupaten Semarang. Kobaran yang besar membuat karyawan panik menyelamatkan diri.